Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa adahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah, banyak manfaat dan diberkahi kehidupannya, dilimpahkan rezekinya yang halal, yang banyak dan bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah dan membawa manfaat buat sebanyak-banyaknya orang untuk dakwah di jalan Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat, semua diberi waktu dalam hidup ini. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, dan setahun 360 hari atau 12 bulan. Tetapi ada yang dalam waktu 1 hari bisa mengurus sekabupaten. Ada yang dalam 1 hari bisa mengurus 1 kecamatan. Ada yang dalam 1 hari bisa mengurus 1 kelurahan. Ada yang dalam 1 hari bisa mengurus 1 RW, 1 RT. Dan ada yang dalam 1 hari mengurus keluarga sendiri saja tidak bisa. Bahkan ada yang dalam 1 hari 24 jam itu ada yang mengurus dirinya sendiri tidak bisa. Mengendalikan nafsunya tidak bisa. Mengikuti terus nafsu, amarahnya, emosinya, keinginannya tidak bisa dikendalikan. Bagaimana mungkin orang yang gak bisa mengendalikan dirinya, keinginannya, nafsunya, kemudian bisa membangun atau memimpin rumah tangganya, apalagi memimpin satu daerah, satu kecamatan, memimpin sebuah negeri, tidak akan mampu. Memimpin dirinya saja tidak bisa. Maka setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas yang dipimpinnya. Minimal kita adalah pemimpin bagi panca indera kita. Kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dipakai untuk apa panca indera kita ini? Akan ditanya, aku kasih mata dipakai untuk apa? Aku kasih telinga dipakai untuk apa? Aku pinjemin tangan dipakai untuk apa? Aku pinjemin kaki dipakai untuk apa? Dan Allah pun akan bertanya, aku berikan usia sekian puluh tahun di dunia dipakai untuk apa? Di dalam kehidupan ini, dalam waktu yang 24 jam dalam sehari, ada hak Allah, ada hak umat Rasulullah, hak sesama, dan ada hak diri kita sendiri. Maka ketiga hak ini harus kita tunaikan. Ada yang orang sibuk memenuhi keperluan dan keinginan pribadinya saja tanpa memikirkan hak sesama. Tidak ingat kepada tetangga, tidak ingat kepada teman, kesaudara, tidak ingat. Yang penting dirinya kenyang, yang penting keinginan pribadinya terpenuhi.
sibuk 24 jam itu untuk mencari sesuatu untuk mengenyangkan dirinya, memuaskan nafsunya pribadi. Dan orang semacam ini dikategorikan orang yang sangat-sangat bodoh dan sangat-sangat rugi. Kenapa? Karena itu semuanya menipu dirinya. Ada orang yang dalam 24 jam sehari, dalam seminggu 7 hari, sebulan berganti tahun, sibuk untuk mencari penilaian dari manusia. Dia lupa kepada hak dirinya untuk diberikan makan yang halal dan thayyib tubuhnya, secara jasadnya. Dia lupa tentang dirinya, ada hati, ada jiwa yang perlu diberikan makanan minumnya, perlu diberikan nutrisi. Dia lupa dengan zikir, dia lupa dengan baca Quran, dia lupa dengan tausiah yang didengarkannya, sehingga hatinya gersang, jiwanya kerdil. Meskipun besar harta banyak, meskipun jabatannya tinggi, tapi hatinya merasa gersang, tandus, bahkan merasa sepi dalam keramaian. Ada yang seperti itu dah, dan banyak. Kenapa? Karena dia sibuk terus di luar dirinya, tapi hak dirinya, hak untuk tidur, diabaikan. Pakai begadang. Hak untuk makan tidak diperhatikan. Hak untuk olahraga enggak diperhatikan. Hak untuk makanan, minuman, nutrisi, hati yang paling penting, nutrisi jiwa yang paling penting, diabaikannya. Sehingga hidupnya hampa. Sehingga hidupnya terasa sunyi, sepi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hak diri, ada hak sesama. Termasuk hak sesama itu adalah apa? Hak istri dari suami, apa hak anak-anak kita, apa hak orang tua dari kita sebagai anaknya, apa hak tetangga daripada kita sebagai tetangganya. Punya hak mereka itu, dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Antara hak itu ditunaikan atau tidak oleh kita. Yang ketiga, ada hak Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam kita habiskan untuk bekerja, untuk mencari uang, cari nafkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga, tetapi lupa bahwa ada Allah yang mempunyai hak untuk diingat, hak Allah untuk disembah, lupa kita. Hak Allah untuk kita minta, kita lupa. Hak Allah untuk kita cintai, kita sandari, kita cari siapa Allah itu. Kita cari tentang ilmu mengenal Allah, maka kita lupa. Hak Allah untuk disembah, dipuja, dipuji, lupa. Hak Allah untuk diagungkan, lupa. Hak Allah untuk kita besarkan, lupa. Hak Allah untuk kita diminta, lupa. Lupa tentang hak Allah. Ini yang hak yang paling luar biasa, nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya dalam waktu 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun aku kasih umur, kata Allah, apa hak aku yang engkau sudah lakukan? Dan apa hak aku yang engkau tinggalkan? Apa yang akan kita jawab saat itu nanti, saat berhadapan dengan yang Maha Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memahsyar nanti, sahabatku. Oleh sebab itu, hari ini, malam ini, kita merenung apa yang sudah dilakukan untuk diri kita sebagai hak pribadi, hak orang lain, sesama, dan hak Allah.
tiga hal itu yang kita belajar, berlatih, dan terus kita perbaiki. Kemudian kurang kita perbaiki, kita cari ilmunya. Kita action, kita cari ilmunya. Kita lakukan, kita cari ilmunya. Terus cari ilmu, gali ilmu tentang mengenal Allah, gali ilmu tentang mengenal berbagai macam akhlak kepada sesama. Hak kita terhadap diri kita, kita kenali diri kita. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Allahnya. Mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia. Mudah-mudahan solawat ini membuat kita semakin cinta kepada Allah, kepada Rasulnya yang merupakan hak daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dicintai oleh kita sebagai umatnya. Karena kita butuh kepada baginda Rasulullah, butuh syafaatnya, cintanya, kasih sayangnya, pembelaannya. Nanti kita akan dibela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari sama-sama untuk belajar terus, berlatih terus, mencintai Allah, mengenal Allah. Tidak mungkin kita akan cinta kalau enggak kenal, dan kita tidak akan mungkin kenal kalau kita tidak mencari ilmunya. Maka kita kenali Allah dengan segala sesuatu, apapun kejadian yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, senantiasa membuat kita semakin kenal kepada pemilik alam semesta ini, pemilik diri kita ini, yang menghidupkan kita, mengurus kita, yang menidurkan dan membangunkan kita. Allah juga yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menahan rezeki kita, dan Allah yang mengambil rezeki kita. Allah kasih atau Allah tahan, Allah ambil lagi. Itu terserah Allah, karena semuanya milik Allah. Dikasih kepada siapa terserah Allah, kapan dikasihnya terserah Allah. Kita tidak punya hak atas itu. Tugas kita adalah berikhtiar dan berdoa, sahabatku. Kemudian sesudah kita dapat, kemudian kita yakini itu dari Allah, kemudian kita lakukan, beri orang lain. Ada hak orang lain di dalam rezeki yang Allah berikan kepada kita. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian besok, insya Allah besok ke Bandung, ke pesantren sebulan sekali, udah rutin 4 hari 3 malam, tidak membuka handphone. 4 hari 3 malam saya tidak live, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Insya Allah Ahad kita live lagi, dan insya Allah saya ada di Serang hari Ahad nanti. Nah, hari besok Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pagi masih di Bandung untuk memperbaiki diri, untuk mencari ilmu, untuk muhasabah, untuk menebalkan iman. Sebulan sekali, 3 hari saja, 3 malam saja. Maka 27 malam itu kita gunakan di rumah, aktivitas, berbisnis dengan handphone. Nah, 3 malam itu khusus ingin memperbaiki diri, dan bersama-sama sekitar 400-500 orang di sana, insya Allah. Barakallahu sahabat, mudah-mudahan dimuliakan, dipanjangkan umur kita dalam taat dan dalam manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.